Testing, testing, 1, 2, 3. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa khabar korang? What's up awesome people out there? So guys, hari ni straight to the point. Aku nak try salah satu menu baru KFC. Ayam extra hot and spicy. Dah pernah keluar ke sebelum ni? Rasa macam dah pernah keluar kan. Tapi aku tak tahu bila. Aku tak ingat bila. So without further ado, aku nak try terus. Kita tengok pedas dia macam mana. Boleh handle ke tak boleh handle. Kebanyakan review yang aku tengok sebelum ni, dia orang cakap boleh tahan pedas lah. Banyak orang yang agak tewas. So aku tak sabar nak try and tengok apa rupa dia. And aku ada sekali dengan ni lah, dia punya kentang goncang ni, extra hot and spicy juga. So harga pula guys, untuk combo yang aku beli ni, dua ketul punya combo, RM17.99, RM18 lah. Dan cerita RM18 untuk dua ketul ayam and ada coleslaw dengan mashed potato. Yang ni asing tau, dia tak sekali kan. Kentang goncang ni dia asing. Dalam RM6.70 kot satu. Nak cakap banyak, jom kita try menu keluaran terbaru KFC ni. Let's go. Inilah serbuk tu guys. Untuk kentang ni, kau masuk je dalam bag tu dan kau goncang je dengan fries tu. Apa kata kita buat dulu? Kentang goncang. Kentang goncang. How to goncang. Kat belakang ni pun ada instruction. KFC dah bagi how to goncang. Like macam benda tu complicated sangat kot. Step 1. Tear, seasoning, sachet and pour into the bag. This one. Step 2. Goncang. Itu je. Aku tak tipu je kau tengok. Step 1. Buka sachet tu. Step 2. Goncang. Lawa. So fun alternative ways to goncang, dia ada provide kita macam-macam cara untuk goncang. First guna nature, lepas tu apa dia tulis kat situ, goncang with style ah katanya. Lepas tu maximum goncang masuk dalam apa tu, washing machine. Lepas tu kita ada apa tu, goncang extreme. Apa tu? Oh, letak atas meja. Try it. With me if you want to, it's not a good day. Marketing purpose lah ni. Tear the sachet. Nampak masuk rebuk. Bawa je semua. Ada orang cakap pedas sangat. Wuih, masuk hidung. Wuih, masuk hidung kan. Hati-hati dengan sebut dia. Oi. Masuk hidung. Okay guys, aku terselamat. Hati-hati lah dengan sebut dia. Masuk hidung ni. Oi. Bismillah. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh rasa je kehangatan dia tu. Okay, not bad. Flavor sedap. Gigitan pertama untuk anda. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak spicy pun. Color dia pun, kalau dalam gambar tu kan merah kan. Nampak macam pedas kan. Ni nampak macam ayam spicy biasa pun ada. Semua tu aku kena serbuk.
tak hot and spicy pun. Oh, betul. Aku tak rasa pedas bang ayam dia. Yang pedasnya yang fries ni je. Janganlah sembang extra hot and spicy. Kalau tak pedas langsung. Aku rasa ayam McD lagi pedas. Ini terang-terang baik tak pedas. Sebabkan aku cewa, aku tamatkan video aku dengan cepat je lah hari ni. Nothing much to say. Aku agak kecewa lah dengan ayam dia. Expectation aku agak tinggi juga. Sedap tu sedap. Nah, jangan salah faham. Dia sedap. Tapi mana extra hot and spicy ni kan? Fresh dia je aku rasa superstar. Thank you so much guys for watching. Thank you for support. Jangan lupa like, click share and comment. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Bye.